Oke, halo, assalamualaikum bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Edmin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, ini sudah menunjukkan jam 2.13 AM. Oke, dan pada malam ini bosku Edmin akan upload lagi satu video 4D untuk tanggal 28 bulan 6 2020. Oke, Ahab punya khas untuk MKT ya bosku ya. Dan macam biasa bosku Edmin mau tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Oke, macam biasa dekat atas ini Edmin sudah sediakan digit-digitnya, dimana bosku semuanya bolehlah gunakan digit ini sebagai bahan 2D bosku semuanya ya. Oke. So dekat sini bosku Edmin juga sudah bagi warning ya. Ada warning dekat situ, risiko adalah milik Anda. Oke. Dan kepada sesiapa yang mau mendapatkan update-update 4D setiap minggu, bolehlah berlangganan di channel bosku Tube. Oke, dan jangan lupa tekan butang lonceng untuk mendapatkan update-update-nya. Oke. Setiap kali Edmin buat update video, pasti bosku semuanya akan mendapat notifikasinya. Oke. So, Edmin sudah bagi tips juga. Tipsnya macam begini. Beli ikut kemampuan masing-masing. Sebelum membeli, buat statistik dahulu. Kalau hati sudah kata oke, mau beli, belilah. Oke. So, tanpa kita buang masa, jom kita cai 4D-nya. Oke, bosku semuanya. Dekat sini, dalam kebelakangan ini banyak yang menggunakan digit kawin ya. So kemungkinan esok juga ada digit-digit kawin. Oke, kali ini kita menggunakan digit kawin dan digit yang biasa ya, 4D yang biasa. Untuk pilihan 4D bosku yang pertama adalah 69 01 ya bos ya. Oke, 6901, dan jangan lupa buat analisa statistik. Oke, dekat sini kita masukkan tick MKT 6901, kita search, lalu kita akan dapat lihat dia punya statistik. Oke, pepandukan pada tahun ini, tahun lalu, dan tahun kebelakangnya lagi ya. So, next untuk pilihan 4D Edmin yang kedua adalah ini masih angka biasa ya bosku ya, masih angka biasa. Oke, pilihan yang kedua adalah 2918. Oke, 2918 ya bosku ya. Minta maaf agak sejuk di kawasan bosku Edmin ya, dan menyebabkan kita haus ya bosku ya. Oke, next kita buat statistiknya 2918, kita tekan tentang search, dan dari sini kita boleh lihatlah ya statistiknya. Ini Damacai ya, ini Damacai, mungkin hashtag Damacai ini ya bosku ya. Oke, itu tidak apa, kita lanjutkan lagi, nanti kita buat analisis masing-masing. Oke. Oke, sudah angka biasa, kali ini kita ambil angka kawin lagi. Oke, 1021. Nah, di mana Edmin dapat? Di sini ya bos ya, di sini Edmin dapat. Oke, 1021. Oke, boleh juga 1201, tidak ada masalah, itu pilihan masing-masing ya. So tinggal kita buat statistik 1021. Nah macam ini ya bosku ya. So kita boleh lihat, oke, sudah 2 tahun tidak ada naik angka nih. Dan untuk pilihan 4D yang keempat, kita ambil angka kawin lagi.
Kali ini angkanya spesial sedikit ya bosku ya, 44989. Oke, dekat sini admin dapat di atas ini ya. Oke, 4. Macam mana admin dapat lagi angka 4 tuh? 1 tambah 3, 4. Oke, 1 tambah 3, 4. So, bila digabung jadilah macam ini ya. Oke, ataupun boleh juga bagi dua kali 4, oke, 89. Oke, begitu. Next kita cek statistiknya, 4489. Oke, walah. Nah, ini pula Toto ya bos ya. Toto dan Damacai kemungkinan ada naik potensi dekat apa nama Toto dan Damacai. Oke. Oke, kita kasih highlight dulu kalau hijau. Oke. Oke, next. Kita ambil lagi digit kawin. Oke, kita ambil lagi digit kawin. 64 99. Oke, 64 99. Kita cek statistiknya. Oke, so ini menunjukkan 3. Ah, ini MKT ya bosku ya. Sama ada dia naik di Toto, di Damacai ataupun di Magnum ataupun kesemuanya ya. Itu tidak menjadi mustahil ya bosku ya. 6499. Oke. Kalau dilihat untuk tahun ini belum ada lagi yang podium. Tahun lalu juga belum ada yang podium. Wow, ini potensi dia cukup juga bagi admin ya. Oke, next kita ambil lagi angka kawin. Oke, entah kenapa bos admin suka dengan angka kawin pada kebelakangan ini sebab cun. Oke, kali ini kita ambil yang ada 76. Oke, ambil yang di sini 8876. Oke, 8876. So kita cek statistiknya, 8876. So dari sini, wow, ini Magnum ya bosku ya, Magnum. Ya. Oke. So untuk tahun ini cuma satu kali sejak dia naik dekat Magnum dengan susunan 6878, itu pun kena special. Manakala untuk Toto dan juga Damacai, dia tahun lalu sudah podium nomor 3 ya. Oke. Okay. Oh ya, sama Magnum podium 1. Oke. Okay. So bagi admin ini ada potensi juga ya bosku ya, walaupun special mungkin number 3 ataupun maybe kembali number 2 atau 1. Oke, itu tidak akan jadi mustahil. Oke, so kita bagi hijau. Oke bosku semuanya, di sini sangat sejuk ya bosku ya, sampaikan admin bangin ya, sampaikan admin bangin sebab lepas hujan. So dekat sini bos admin hanya share 6 body saja dahulu. Oke, okay, nanti kalau ada update yang latest admin share juga dekat YouTube dan juga Facebook. Oke, okay? So jangan lupa buat analisis statistik. Untuk 2 di pilihan bosku admin adalah 89. Oke. Okay.
2D-nya 89 ya bos ya. 2D-nya 89. Oops. Ini kita masuk kembali ke 89. So dekat sini yang ada 89 adalah 2 4D ini saja ya bos ya. Selebihnya angka biasa, oke. Jangan dipandang sebelah mata ya, yang lain-lain nih kadangkala buff dia yang meletup ya bos ya. Oke, kita save dulu untuk tidak hilang lah. Oke, semoga ini dapat membantu bosku semuanya. Oke, untuk yang semalam tuh yang tanggal 27 tidak apa, itu sudah menjadi adat, kalah dan menang itu pasti. Oke. So, sampai di sini saja ya bosku ya. Nanti kita sambung lagi. Sekian.